dia yang ngambil. Tuh di bawah aja, Bro. Iya, lanjut. Ya, Deni temannya nih. Lanjut, Bro. Woi, Deni, temannya. Nah, itu dia, Bro. Waduh, sini gua foto di gua. Sambil baik-baik mulu. Jalan kaki ada datang ya? Tunjuk lagi, Bang, coba, Bang. Tunjuk lagi. Sini lihat sini, Bang. Satu. Oh, tadi baru tadi ketemu. Iya. Lu bisa ketemu itu gimana awalnya? Di pasar maling. Di pasar maling. Iya. Itu didatengin. Iya, ditebus. Oh, ditebus. Berarti si yang pelaku ini belum ketangkap atau gimana? Udah. Sudah. Oh, dijual berapa tadi? Jual 2,5. Terus nebus tadi berapa? 2,5 sama. Oh, gitu. Jadi langsung dijual berarti sama pelaku ya? Iya. Terus pelaku dibawa ke polisi atau gimana? Atau di diurus secara ini apa? Apa damai? Apa damai gitu? Damai. Damai. Iya. Pelaku memang masih di bawah umur. Iya. Usianya kira-kira berapa? 13 sampai 12. Tanya enggak pas pelaku itu kenapa dia nyolong sepeda? Katanya kabur dari rumah. Dua-duanya kabur dari rumah. Satu yang gede doang. Oh, terus uangnya itu sempat digunain buat apa? Udah habis atau gimana tuh? Udah habis katanya buat nongkrong. Buat nongkrong. Iya. Gitu. Terus udah dibawa ke rumah pelakunya? Udah. Ada orang tuanya? Yang kecil ada, cuma kecil yang ada. Gede doang. Enggak ada. Iya. Gitu. Oke. Okay. Di situ deh. Duh, minum apaan ya enak ya? Di gang. Itu nggak dikunci ya berarti pada ya? Enggak. Terus pelaku larinya kemana dia? Pelaku larinya ke masjid. Mau ke masjid? Ke sana. Iya. Pelaku yang tadi. Yang itu. Pelaku. Si Gilang.